Aku tuh suka Mas Ganjar pembawaannya yang selalu tenang, karismatik, pintar komunikasi dengan segala lapisan. Mas Ganjar orangnya jauh dari romantis, tapi karismatiknya itu loh yang buat saya selalu merindukan kehadirannya. Saya tuh pernah naksir 3 cewek, tapi gak ada yang mau dengan saya. Yang mau ya hanya istri saya ini. Saya pernah tanya istri saya, apakah dia pernah naksir cowok? Iya katanya, tapi nggak ada yang mau sama dia. Jadi ternyata kita sama-sama baru pertama pacaran. Waktu untuk keluarga sangat terbatas ya. Tapi kita memang sudah niatkan mewakafkan jiwa raga untuk bangsa dan negara ya. Ketika Mas Ganjar terpilih jadi gubernur juga seperti itu. Jadi konsekuensinya memang seperti itu. Kalau membagi waktu, saya berusaha misalnya keluar kota yang benar-benar penting. Kemudian yang mendampingi Mas Ganjar juga seperti itu. Mana yang harus saya dampingi, mana yang tidak perlu. Misalnya ke masyarakat biasanya saya dampingi.